Hai semuanya, balik lagi sama Calon Ilmuwan. Walaupun dapur adalah tempat terpenting di rumah, tapi entah kenapa jarang banget ya orang membahas alat-alat penting yang bisa mendukung aktivitas tersebut. Nah, buat yang lagi mencari alat dapur, langsung aja yuk saksikan video berikut ini. So, inilah beberapa gadget terbaik untuk membuat dapur menjadi semakin menarik. Nomor 8. Tetra Connected. Capek dengan barang-barang berukuran besar, maka bisa dipertimbangkan untuk memiliki Tetra Connected ini ya guys. Sebuah dishwasher bisa menampung hingga 10 piring dan membersihkannya dalam waktu 10 menit aja. Nah, dengan teknologi yang udah canggih, air panas yang keluar dari alat ini juga sangat adaptif pada piring plastik loh. Dan kalaupun lagi nggak ada piring kotor, ternyata kalian juga bisa memanfaatkannya untuk memasak makanan dengan cara sous vide. Nomor 7. Revolution Cooking R180. Kalau kalian sering memulai hari dengan memakan sebuah roti, maka Revolution Cooking R180 bisa diandalkan, guys. Soalnya panggangan seharga 5,5 juta rupiah tersebut cukup fleksibel karena bisa memanggang beberapa tipe roti yang umumnya dimakan orang-orang. Dan gak hanya itu aja, tapi juga bisa menghangatkan rotinya kembali atau bahkan dari keadaan dingin sekalipun loh. Sehingga dijamin kualitasnya bakal terjaga dengan tingkat konsistensi yang cukup tinggi ya guys. Nomor 6. Barsis 2.0. Buat yang mau punya bartender pribadi di rumah, maka Barsis 2.0 ini bisa menjadi pilihan terbaik loh. Karena ini adalah robot bartender yang bisa bikin koktail sendiri dengan program aplikasi bawaannya. Cukup nunggu selama 20 detik per gelas, agar kalian bisa menikmati minumannya dengan sempurna. Dan semua ini bisa didapatkan dengan membayar sebesar 24 juta rupiah ya guys. Nomor 5. Panasonic QB Steam. Kalau mau hidup lebih sehat dan menghindari goreng-gorengan, mungkin kalian bakal suka sama Panasonic QB Steam ini. Dengan teknologi uap yang kuat, alat ini dapat memasak satu ayam utuh ataupun 24 roti secara bersamaan loh. Soalnya kapasitas dari alat ini besarnya sampai 20 liter guys. Nah, cara memasak alat ini terbagi menjadi dua mode supaya bisa matang secara merata dan juga tidak mengecewakan. Jadi kalau kalian mau alat keren satu ini, maka siapin dulu ya uang sebesar 7,1 juta rupiah. Nomor 4. Blade Brush. Mencuci pisau atau garpu yang memiliki ujung tajam akan membuat tapas menjadi rusak dan bolong sana-sini kan? Nah, lewat inovasi dari Blade Brush, kalian tetap bisa bersihin secara merata tanpa takut rusak lagi ya. Dan alat satu ini ternyata cuma dijual sebesar Rp160.000 aja loh. Nomor 3. Freshitech Airlock. Daripada capek-capek ngikat kantong makanan pakai karet, lebih baik gunain aja Freshitech Airlock ini. Alat itu bakal menyegel kembali sampai rapet, tanpa menyisakan angin masuk sedikitpun. Jadi cukup charge 2 jam aja, supaya bisa nyegel kantong makanan sampai 1000 kali pemakaian ya. Dan menariknya, kita bisa dapetin semua ini dengan harga Rp320.000 loh. Nomor 2. Full Star Vegetable Chopper. Capek banget kan kalau harus motongin sayur satu persatu sampai ukuran jadi kecil? Nah, dengan adanya Full Star Vegetable Chopper ini, apapun yang mau dipotong hanya perlu ditekan biar teriris secara otomatis. Hasilnya nggak hanya kotak-kotak doang loh guys. Bisa juga diiris lewat parutannya agar berbentuk lembaran seperti ini. Dan semuanya ini dijual seharga Rp375.000 aja ya. Nomor 1.
Bavarian Edge. Gak perlu lagi ribet-ribet ngasah pisau kalau kalian memiliki Bavarian Edge satu ini. Soalnya dengan sekali tarikan, pisau kalian bakal auto tajam dan gak perlu digosok-gosok lagi, guys. Bahkan kartu kredit pun mampu mengimbangi ketajaman pisau loh. Nah, kalau kalian masih gak percaya, lihat aja sepatu boot sekuat itu bisa langsung rusak dalam sekali iris. Dan semuanya ini ditawarkan hanya sebesar Rp410.000 aja, guys. Benar-benar bisa diandelin, kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!